Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Rizal Kurniawan Tutorial. Sebelum di channel ini, ada baiknya teman-teman untuk selalu cuci tangan saat bersih dan selalu jaga kesehatan. Terus tonton channel ini di rumah saja ya. Nah, Vivo telah meluncurkan seri terbarunya yang akan dirilis resmi ya, yang akan dirilis resmi di Indonesia ya, yaitu Vivo V20 ya. Nah, dilansir dari ini ya, kompas.com ya, atau Kompas Tekno ya, Vivo pamerkan kecanggihan kamera depan V20 dan V20 SE. Nah, ini ya, ini di sini tertulis Vivo sedang bersiap merilis dua ponsel barunya yang akan meluncur di Indonesia. Kedua ponsel itu adalah Vivo V20 dan Vivo V20 SE dengan mengandalkan bodi ramping dan tipis. Nah, ini spesifikasinya ya. Vivo menyebutkan Vivo V20 akan memiliki bodi yang ramping, yakni dengan ketebalan 7,38 mm dan 7,48 mm. Dan aspek desain, fitur andalan dari Vivo V20 adalah kamera beresolusi tinggi termasuk 64 megapiksel naik kamera di bagian belakang serta kamera depan 44 megapiksel eye tracking dan autofocus. Kamera depan ini sanggup mengunci fokus di mata subjek walaupun subjek bergerak-gerak, baik menyamping, mendekati ataupun menjauhi kamera. Vivo memamerkan kemampuan kamera depan yang bisa mengunci fokus subjek ini lewat unggahan di akun Instagram Vivo Indonesia yang dapat dilihat melalui tautan ini. Nah, ditambah kemampuan 4K selfie video, pengguna pun disebut bakal bisa merekam gambar yang tampak tajam dan detail untuk vlogging. Belum diketahui apakah kemampuan eye tracking dan autofocus ini ada di kamera depan semua seri V20 atau hanya di V20 SE saja. Selain mengandalkan kamera, Vivo V20 atau Vivo V20 juga mengandalkan desain punggung dengan warna yang akan tampak berubah-ubah tergantung pada sudut pandang. Dan lalu untuk spesifikasi yang lain ya, ada dua varian warna Vivo V20 series yang memiliki ketebalan yang berbeda, jadi midnight jazz dan ketebalan yang sudah disebutkan tadi ya sebelumnya 7,38 mm, dan varian sunset melody dengan ketebalan 7,48 mm. Varian warna lain yang ditawarkan adalah midnight jazz. Selain tipis, bobot Vivo V20 series juga ringan sehingga diklaim nyaman saat digenggam maupun disimpan dalam saku pakaian. Nah, penasaran? Vivo menyediakan laman pre-launch yang akan dikunjungi di tahun-tahun berikut. Di dalam terdapat reminder untuk mengingatkan calon peminat apabila perkenalan resmi Vivo V20 dan Vivo V20 SE akan segera menjelang. Nah, itu tadi ada spesifikasi ya dari Vivo V20 dan Vivo V20 SE ya, yang akan segera dirilis resmi di Indonesia ya. Tapi di sini masih belum dijelaskan harga dari Vivo V20 dan Vivo V20 SE ya. Nah, ya, jadi bagi teman-teman yang berminat dengan smartphone tersebut, tunggu resminya di Indonesia ya saat launching ya. Nah, terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share, dan aktifkan tombol loncengnya ya, agar channel saya terus berkembang. Terima kasih.